Oke, jadi sekarang saya ini lagi di Desa Taima. Nah, Desa Taima ini dikenal dengan pohon kelapanya yang ribuan, banyak sekali. Cuma orang mau lihat dia punya pantai, mau lihat DP danau-danau yang ada di sini, terus orang mau lihat DP pohon kelapa juga yang banyak. Jadi, tetap ikutin terus sampai perjalanan ini. Jadi, masyarakat di sini itu rata-rata orang itu tinggal di kobon. Tapi dorang pe kobon itu tak jauh, dorang pe kobon dekat, hanya di pinggir jalan. Dorang ini sebenarnya tinggal di kobon, hanya menjaga dorang pe kelapa saja. Nah, ini adalah tapaan. Tapaan itu adalah tempat untuk mengelola kelapa. Ah, teman-teman, kamu bisa lihatin di belakangnya saya. Ini sih danau. Kalau besar agak kecil gitu danau. Cuma biasanya di sini banyak burung yang bermain air. Kalian bisa lihat. Nah, di sini itu banyak sekali danau-danau kecil. Tidak tahu kenapa, saya juga tidak tahu. Jadi kalau yang teman-teman yang tahu langsung tulis saja di kolom komentar kenapa. Cuma di sini DP danau biasanya tempat berminum akarnya burung. Nah, DP pantai di situ itu keren sekali. Kenapa? Karena memang DP ombak tidak terlalu besar, baru DP air tenang, baru ada pohon-pohon kelapa. Pokoknya DP pantai di situ itu mantap sekali. Nah, ini adalah jalanan yang ditutupnya pasir. Kenapa ditutupnya pasir? Karena memang ini jalan di samping pasir. Biasanya air naik, ini jalan tak tutup dengan pasir. Nah, tadi berjalan di jalan ke motor, saya lihat ada kelapa pamiring begini ya, gitu deh. Jadi inisiatif mau bikin reels di video Instagram tuh. Mantap. Kalian bisa lihat di belakang. Baru juga DP pantai, kalau kamu lihat dia gagah sekali. Kalau kamu bawa pancing atau bawa apa, gagah memang di desa. Nah, ada pulau juga, kalau teman-teman lihat. Pulau empat sebenarnya, ini pulau ada empat. Satu dua, ada lagi tiga. Setelah lagi satu yang cuma pasir, kalau dia air turun, jadi cuma pasir yang kita lihat. Jadi sekarang orang ketemu danau lagi yang kedua, cuma ini danau dia agak besar. Jadi di desa ini dia ada dua danau. Tadi yang pertama terang ada hasil ke sana, terus yang kedua ini. Terus ini juga ada tambaknya orang, kalau teman-teman lihat. Tambak ikan. Masyarakat di sini itu paling banyak orang itu berpiara sapi. Kalau bukan sapi, kambing. Kalau bukan kambing, ayam. Dorang pe sapi juga di sini itu tidak diikat, dilepas liar begitu saja, bermakan rumput. Nah, ini adalah sungai. Cuma sekarang DP sungai lagi surut, agak sedikit DP air karena musim panas. Baru di sini juga ada rumahnya orang, rumah kobon. Nah, DP rumah kobon ini langsung baku hadap dengan tapaan. Macam saya bilang tadi, tapaan itu adalah tempat untuk baulah kelapa. Nah, jadi DP rumah itu langsung baku muka dengan itu supaya dorang dekat baurus kelapa. Lah kalau di atas tadi DPR tidak ada ya, tadi gitu. Jadi kita kumpul di sini. Nah, saya ini sekarang lagi di Pantak Kuala. Kalau orang bilang di sini itu Pantak Kuala. Pantak Kuala itu sebenarnya akhir dari sungai begitu ya.
Jadi pertemuan antara laut dengan sungai. Nah, kalau orang bilang di sini itu Pantai Kuala. Teman-teman semua. Jadi ini di Bohokan. Depan namanya tempat Bohokan. Jadi di Bohokan ini orang biasa bercamping di sini. Nah, masyarakat sekitar, sini anak-anak muda yang ada di komplek Kemurang ini bercamping di sini. Tempat kamu menikmati matahari terbit di sini. Keren sekali, teman-teman. Macam saya bilang tadi, yang ada 10 ada 3 itu kan satu. Satu, ini ada 2, ada 3 tuh. Nah, empatnya itu yang pulau pasir tadi. Top. Berjasa review, keren. Nah, di sini ini di preview gagah sekali kalau orang mau bercamping, mau menikmati matahari, matahari terbit di sini gagah sekali. Baru di sini juga ada kelihatan sekali DP 4 pulau, ada pulau 1, pulau 2, pulau 3, pulau 4 kelihatan semua kalau di sini. Nah, ini adalah sumurnya masyarakat sini. Dorong pe sumur ini begini. Sebenarnya di sini itu tidak mata air. Sebenarnya ini adalah air resapan. Jadi agak asin-asin begitu ini dorong pe air ini. Nah, jadi ini rumahnya masyarakat sini. Saya rasa ini rumah dibuat dari hasil pengelolaan kelapa. Karena di sini ini kalau dorang so bekerja kelapa, DP kelapa itu bisa bertonton hasil dari kebunnya dorang itu. Jadi memang luar biasa. Nah, teman-teman, sebenarnya saya ini mau explore tempat-tempat yang indah, yang gagah di tempat sini. Cuma saya ini pakai bahasanya torang di sini. Jadi kalau macam ada teman-teman yang dari Pulau Jawa atau dari luar Sulawesi mau menonton sampai video, mohon maaf juga kalau misalkan ada beberapa kata yang teman-teman tidak mengerti dengan kata tersebut. Karena memang saya lebih lancar pakai bahasa begini. Karena kalau pakai bahasa Indonesia yang baku, saya agak sulit begitu ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti juga saya taruh subtitle di bawah supaya teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya katakan. Nah, jadi beberapa tempat tadi tong so jalani, tong ada Belet Danau, ada dua danau tong lihat, terus ada Baliat ini, Kuala ini, terus Belet ini pulau, Pulau Ampar, Belet ini Bohokan, tempatnya orang berkemping. Sebenarnya di tempat sini, kenapa kamu lihat banyak pohon kelapa? Karena memang rata-rata DP orang di sini itu, DP masyarakat di sini itu bertanam kelapa. Orang mayoritas petani kelapa gitu ya. Jadi gitu. Ada ribuan kelapa di sini. Sebenarnya sepanjang jalan ini itu kelapa semua sebenarnya. Kalau teman-teman lihat. Ini teman-teman datang langsung saja, sudah di lokasi, langsung balik di desa ini. Bagaimana teman-teman tanggapan tuh? Kalau saya pribadi, ini tempat gagah. Cuma yang paling kurang DP air. DP air itu agak asin-asin begitu ya. Karena kalau DP air gagah, ini tempat banyak orang yang tinggal di sini. Karena keren ini tempat. Pertama banyak burung, kalau orang mau pengamatan burung, lihat burung, di sini banyak sekali burung. Banyak sekali satwa. Jadi bagus buat teman-teman belajar biologi di sini. Jadi, oke, cuma sampai situ kayaknya saya video. Saya habis bahas beberapa tempat tadi. Jadi semoga ini bermanfaat. Sebenarnya ini gabut. Saya tidak tahu mau bahas apa, jadi saya bikin video begini di tempat sini toh. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman lagi gabut juga nonton video, oke? Sudah. Jadi hanya sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.